Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saipullah, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Garut, menghimbau dan mengajak kepada seluruh pegawai Kementerian Agama Kabupaten Garut, khususnya Tim P3H, pendamping proses produk halal, untuk segera bergerak dan menyukseskan program WHO Wajib Halal 18 Oktober tahun 2024. Selamat bergerak, maju terus, pertahankan prestasi sertifikasi halal terbanyak se-Jawa Barat. Keep spirit untuk teman-teman P3H yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Garut. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun bangsa berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan informasi, ya. Minta nomor antrian, nanti diarahkan. Terima kasih ya, Pak. Silakan.
Yuk. Antrian 40, Pak Rio. Ini sudah punya MG gitu? Belum. Produknya produk apa? Kue. Kue? Iya. Kue teri? Iya. Belum punya MG gitu? Belum. Kok lihat apa itu? Bawa produk? Ada yang Pak Dua, Pak Deli? Enggak. Iya, jadi siapa ya? Lebih 2014. Nama produknya Dorayaki. Dorayaki 2 tahun 500. Pertama gue modal pertama usaha kira-kira berapa dulu tuh waktu awal modal tuh sekitar surat-surat yang lainnya belum ada? Ini Pak Zip yang bisa dihubungi? Antrian 40, Pak Rio. Ini ada. 43, Layena. Ya, nah nanti di perpas ke tempat itu. Yang 40, Pak. Nanti barangkali besok atau lusa ya. Nah, ada lagi yang bisa ada, terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan secepatnya juga selesai biar saya punya rezeki buat usaha. Ya. Makasih ya, Pak, atas bantuannya. Sekali, Pak. Ya, membangun bangsa berhikmah untuk umat dalam keberagaman bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berhikmah untuk umat dalam keberagaman. Ini bapak-bapak sedang apa di sini? Oh, ini lagi konsultasi Sihalang. Kira-kira tugas Bapak yang ditugaskan oleh Kemenag apa saja hari ini? Hari ini untuk sosialisasi Sihalang. Well. Kalau well itu kepanjangan dari apa? Wajib halal Oktober. Alhamdulillah. Bapak selaku P3H ya? Iya. Kalau Perduk? Alhamdulillah. Kira-kira yang sudah direkrut oleh Bapak mengenai pembuatan sertifikat halal itu sudah berapa jumlahnya?
Ya, sekup mana, Pak? Kalau iya, sekup kecamatan, Bapak di kecamatan mana? Dari kecamatan Karangpawitan. Karangpawitan 380. Ya, satu kecamatan. Kalau Bapak dari kecamatan Banyuresmi ya? Iya, Pak. Kalau Banyuresmi sekarang sudah mencapai berapa jumlah yang sudah terbit? Alhamdulillah, ya. Sampai 210. Kalau yang Bapak ini sama dari kecamatan Banyuresmi. Iya, alhamdulillah. Sukses, Pak. Sukses. Kira-kira pesan kesan apa saja yang perlu disampaikan kepada mitra UMKM? Dengan mempunyai sertifikat halal berarti kita istilahnya itu mensukseskan program pemerintah sehingga juga meningkatkan kebakaran terhadap produk yang kita buat dengan manfaatnya juga menambah kebarokahan dan keterjaminan produk yang dihasilkan. Seperti pasar dan sebagainya menolak untuk memasarkan untuk saat ini karena ketidakpunyaan sertifikat halalnya. Coba aja sekarang datang ke mall atau ke minimarket, pingin titip barang atau menjual di sana itu ditolak. Karena apa? Karena belum ada sertifikasi halal. Otomatis ini sertifikat halal ini merupakan modal untuk supaya bisa memperluas pasar kita. Itu makanya saya berharap kepada para UKM ya yang memproduksi barang makanan dan minuman itu untuk memperluas pasar itu harus mempunyai sertifikat halal. Nah, sekarang masih ada kesempatan masih ditanggung oleh pemerintah atau gratis lah, maka kepada UKM cepat-cepat atau datang atau daftar untuk mendaftarkan produk makanan dan minuman untuk mendapatkan sertifikasi halal. Makasih. Yeah.